yang hari ini coach bagaimana? Ya, perkembangannya cukup. Misalnya kita lihat dia punya stamina sudah mulai kita ya. Dan kita lihat pergerakan-pergerakannya, ada satu game, ada ball position ya. Itu sudah mulai kelihatan ada peningkatan. Apa teknik baru yang dilatih hari ini? Apakah ada bekas yang teknik yang dilatih hari ini yang baru? Yang taktik yang baru ini kan gimana kita fokus bagaimana di sini? Kalau perkembangan pemain yang baru bekas kayak Ilham Udin bagaimana perkembangannya sampai hari ini? Artinya dia kan cepat beradaptasi ya, cukup bagus. Sekarang kan kita sudah mulai bagaimana dia speednya, pergerakannya, minta bolanya, main lantas dengan temannya sudah mulai kompak. Sama dengan Friska? Ya. Okay, coach. Okay.